Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tepatnya jam 8 pagi di Puncak Pas, kami mulai start untuk Long March menuju Istana Negara. Maka saya kabarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kaum buruh, petani, nelayan, mak-mak, pelajar, mahasiswa, tokoh agama, santri, dan yang lain-lain. Saya memohon, menghimbau kepada seluruhnya, mari kita bersama-sama berjuang untuk menegakkan keadilan. Karena hari ini kita harus menyampaikan ke Presiden Joko Widodo agar tuntutan yaitu satu, turunkan harga BBM jenis Pertalite dan solar. Yang kedua, cabut undang-undang Omnibus Law Ketenagakerjaan tanpa syarat dan segera keluarkan Perpu. Maka hari ini tantangan dari Presiden Joko Widodo kami sambut, bahwa rakyat sejauh mana untuk demo, sejauh mana untuk menolak. Maka hari ini tantangan kami sambut, bahwa kami rakyat Indonesia betul-betul menginginkan agar turunkan harga BBM. Karena ini menjadi persoalan bangsa, yaitu kesulitan rakyat khususnya menengah dan ke bawah adalah BBM. Karena BLT, BSU itu tidak menjawab. Kenapa? BSU atau BLT itu hanya berlaku beberapa. Ini adalah menyengsarakan rakyat Indonesia. Maka marilah kita sama-sama turun ke jalan meminta pertanggungjawaban, yaitu Presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Joko Widodo. Itu aja, mari kita sama-sama kita turun ke jalan, kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.